<tuh> apa hikmahnya lalu apa apa hikmahnya kita tahu kan bahwa setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala itu selalu ada selalu ada hikmahnya terkadang hikmahnya itu bisa kita pahami terkadang tidak bisa kita kita pahami Salah satu hikmah dari disyariatkannya beribadah kurban adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam kemudian Ibrahim menyampaikan kepada anaknya Wahai anakku aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu nah, para nabi itu kalau mimpi-mimpinya adalah Wahyu kalau dia mimpi menyembelih anaknya berarti dia diperintah untuk menyembelih anaknya maka dia tanya kepada anaknya Bagaimana menurutmu Nah, anaknya juga tahu bahwa mimpinya Nabi itu adalah perintah dari Allah, itu adalah wahyu. Nah, maka dia katakan, Ya abatif alma tu'mar. Wahai Bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'allah aku akan sabar. Selagi itu perintah Allah, kerjakan saja. Gak apa-apa saya disembelih lama arruya begitu keduanya sudah menyerah Nabi Ibrahim sudah menyerah pada perintah Allah bahwa dia harus menyembelih anaknya anaknya juga sudah menyerah pada perintah Allah bahwa dia harus disembelih. maka Allah memanggil Ibrahim. Ya Ibrahim, Qad saddaqat ru'ya. Wahai Nabi Ibrahim, Wahai Ibrahim, Engkau telah membenarkan mimpimu. Artinya, perintahku telah engkau laksanakan. Sudah cukup. Artinya, Nabi Ismail tidak jadi di disembelih. Kemudian, sebagai gantinya, Wafadaynahu bidibahin, Alim Allah menebusi Ismail artinya mengganti Ismail dengan domba yang besar. Jadi Nabi Ibrahim menyembelih kurban karena apa? Ha? Karena syukur. Nah, syukur kepada Allah dia tidak jadi menyembelih anaknya. Kemudian kita mengerjakan ibadah kurban karena apa? Karena menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim dan karena syukur kita kepada Allah nah atas nikmat-nikmatnya. Nikmat apa saja? Kita diberi hidup, itu nikmat atau bukan? Nah, nikmat kita diberi rezeki hidup kita tenang dan seterusnya itu semuanya adalah nikmat 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 ini kita syukuri dengan cara apa salah satunya dengan menyembelih hewan kur kurban kalau secara umum prakteknya orang syukur itu bagaimana secara umum prakteknya orang syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mendapatkan ridhonya. ma'aulahu ma min fi ridhahu. Syukur adalah menggunakannya seorang hamba pada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk mendapatkan ridhonya. Eh, termasuk hikmah dari ibadah kurban adalah untuk memberikan keluasan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin pada hari Idul Adha. Kita tahu, umumnya orang-orang miskin, mereka tidak mampu beli daging. Eh, banyak orang-orang miskin gak mampu beli daging. Jangankan beli daging, beli beras saja kadang tidak bisa. Nah, makan saja sering tidak kenyang. Nah, maka disyariatkanlah ibadah kurban yang salah satu manfaatnya adalah apa? Daging kurban itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Miskin nah Sehingga mereka bisa merasakan Makan daging Makan enak Walaupun hanya satu tahun Sekali Ayo. Kemudian Ibadah kurban Itu Ada syarat-syaratnya Ada apanya ada syarat-syaratnya. Syarat yang utama tentunya adalah syarat umum. Nah, untuk semua ibadah apa itu? Niat. Niat. Ya, niat. Gimana? Dia menyembelih hewan kurbannya dengan niat apa? Kurban, ya, dengan niat ini adalah udhiyah. Nah, kalau dia menyembelih kambing pada hari itu, nah, niat dia menyembelih adalah untuk menghidangi tamu saja, sudah kehitung ibadah kurban atau belum? Belum, ya. dia menyembelih seekor sapi. Apa tujuannya? Oh dia setiap hari butuh daging banyak untuk bikin bakso misalnya. Pengusaha bakso. Nah, dihitung korban atau bukan? Bukan. Kenapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bin, bin Amal-amal itu semuanya bergantung pada niat termasuk sama-sama orang menyembelih kambing, sama-sama orang menyembelih sapi, sama-sama orang menyembelih unta. Ada yang niat untuk kurban, ada yang niat untuk cari daging. Nah, yang niat untuk cari kurban ini berarti jadi kurban, yang niat hanya untuk mengambil dagingnya maka itu jadi apa? Jadi hewan apa? Hewan daging. Oh, iya. Syarat yang yang pertama. Syarat yang kedua yang dijadikan kurban adalah hewan yang sudah ditentukan. Hewan apa yang ditentukan untuk hewan kurban? Bahi matul an'am. Apa? Bahi matul an'am. Bahi matul an'am itu apa? Bahi matul an'am adalah kambing. Sapi atau unta, tiga macam hewan ini: ya, kambing, sapi, dan unta. Kambing dengan semua macam jenisnya, kita tahu jenisnya kambing itu banyak, ya. Mungkin ratusan jenisnya kambing, semua jenis kambing boleh dijadikan sebagai hewan korban. Ada domba, ada apa lagi? Hah? Ada kambing kacang kalau orang Jawa bilang ada kambing pe, oh macam-macam ada domba Garut, nam macam-macam. Nah, apapun jenisnya selagi itu masih dalam jenis kambing. yang kedua adalah sapi yang kedua adalah sapi ya, entah itu sapi PO apa itu sapi limosin ada atau sapi apa namanya Brahma atau sapi apa namanya simental nah apa saja sapinya apa saja jenisnya yang penting dia adalah sapi termasuk kerbau kerbau itu termasuk dalam jenis apa Sapi termasuk dalam jenis sapi, tapi kalau kuda, bagaimana? Kuda termasuk sapi atau bukan? Bukan, kuda tidak termasuk sapi. Kemudian, yang ketiga adalah onta. Onta juga sama, jenisnya juga buahnya. Jenisnya juga buahnya, jadi kambing, sapi, atau onta. Tidak disyaratkan harus jantan, enggak. Ya, jadi untuk kurban boleh jantan, boleh betina. Mana yang paling afdol? Bagaimana? Kalau dari jenis yang paling afdol adalah unta. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Nah, Kemudian, dari semua jenis, yang paling afdal adalah yang paling bagus. Kalau sapi, ya, yang paling gede, paling bagus. Eh, kalau onta, yang paling gede, yang paling bagus. Eh, kalau kambing, yang paling gede, yang paling bagus. Nah, kenapa? Nah, yang paling besar itu yang paling bagus, karena... Yang paling besar itu yang paling mahal harganya. Yang paling banyak manfaatnya untuk fakir miskin. Sama-sama potong sapi. Saya potong sapi, sapinya kecil, sapi Bali. Mungkin bisa dapat harga berapa ya? Kalau sapi Bali itu pernah saya beli cuma harga 12 juta misalnya. Sapinya kecil. Sapinya kecil. Kemudian ada yang beli sapi yang bobot satu ton misalnya sampai harga 60 juta ke atas misalnya. Mana yang afdol? Ya yang besar. Kenapa? Harganya lebih mahal. Kemudian manfaatnya untuk fakir miskin lebih lebih banyak. Nah, atau sapinya kecil. Nah, ada loh jenis sapi itu kecil-kecil kayak kambing gitu juga ada. ada itu maka semakin besar semakin mahal itu semakin semakin afdal untuk korban nah, kambing juga begitu ya kambing yang lebih besar lebih mahal itu lebih afdal untuk untuk korban baik kemudian syarat yang ketiga adalah hewan itu sudah cukup umur ya Cukup umur yang disyaratkan, gitu ya. Kalau doan atau e, domba yang besar, nah, domba nah, itu umurnya minimal enam bulan. Jadi, umurnya minimal enam bulan karena jenisnya dia besar, jadi umur dia enam bulan itu sudah bisa sama dengan kambing yang lain yang umurnya satu tahun. tapi kalau umumnya kambing, kambing-kambing yang lain menunggu umur satu tahun. menunggu umur berapa? satu tahun. untuk sapi umurnya minimal dua tahun. untuk unta umurnya minimal lima tahun. unta umurnya berapa? minimal lima tahun. jadi hewan yang disarus apa umurnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu gitu Alaihi Wasallam. ya. Nah, sehingga kalau hewan kurbannya belum mencapai umur yang disyaratkan, boleh apa tidak? Gak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian syarat yang berikutnya adalah tentang syarat apa berapa korbannya atau seberapa atau seberapa korbannya gitu ya nah, syaratnya adalah kalau kambing itu hanya untuk satu orang ya untuk satu orang nah, satu orang ini beserta dengan keluarganya ya misalnya saya menyembelih satu ekor kambing untuk saya, istri saya, dan anak saya. Begitu ya. Nah, jadi satu orang untuk satu orang dan keluarganya. Jadi masuk dengan keluarga adalah keluarga yang masih satu rumah, makannya dari tempat yang sama, tinggalnya di tempat yang sama. Itu namanya satu satu keluarga. Jadi, kalau saya dengan bapak saya sudah beda rumah, itu bukan lagi satu keluarga dalam hal ini. Jadi, sehingga kalau saya korban, nah misalnya eh, uh, ini satu untuk dua keluarga itu tidak tidak bisa, tidak cukup. Jadi, kalau sapi uh, atau unta, maka boleh se per tujuhnya. boleh berapa boleh seper tujuhnya. bagaimana satu ekor sapi untuk satu uh, untuk tujuh orang eh, satu ekor unta untuk tujuh orang itu boleh nah itu boleh Hem Nah, tapi bagaimana kalau satu ekor sapi untuk satu orang boleh apa tidak? Nah, itu lebih afdal. Karena tadi dikatakan ya, bahwa oh, korban yang paling afdal itu adalah apa? Unta. Dengan syarat apa? Satu unta itu satu orang. Gitu ya. Kalau satu unta tujuh orang patungan, ya, itu sama dengan satu kambing. Ya, berarti sama dengan satu Kambing, nah begitu juga satu sapi patungan tujuh orang berarti nilainya sama dengan satu satu kambing, gitu ya. Tapi onta uh, itu lebih aldol daripada sapi, sapi lebih audal daripada kambing dengan catatan itu adalah korbannya satu satu orang, begitu ya. <tuh> Lalu bagaimana bila ada satu orang korban beberapa ekor sapi boleh apa tidak? sangat boleh ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah nah, menyembelih seratus ekor unta nah, Seratus 100 ekor unta nah boleh jadi satu orang misalnya dia punya apa kemampuan lebih rezeki yang lebih misalnya dia sembelih beberapa ekor sapi boleh ya boleh dan sangat boleh nah, atau misalnya satu orang, misalnya, dia setengahnya sapi. Ya, korban setengahnya sapi. Satu orang, kemudian setengahnya yang lain, di apa miliki oleh beberapa orang. Boleh apa tidak? Boleh. ya Boleh yang penting. Nah gimana? Tidak kurang dari sepertujuhnya sapi atau sepertujuhnya unta begitu ya. Nah, terkait hal ini ada sedikit kerancuan pemahaman di mana sebagian orang membolehkan satu ekor kambing itu untuk patungan orang banyak atau satu ekor sapi atau unta dibuat patungan orang banyak. Ya, orang RT patungan satu ekor sapi atau satu ekor unta atau, atau patungan satu ekor kambing nah, <coughs> dengan alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih satu ekor kambing kemudian beliau mengatakan ada wa aman lam min ummati ini untuk saya dan untuk umatku yang belum bisa menyembelih nah <coughs> yang supaya dipahami ada dua masalah yang berbeda. Yang pertama adalah alishtiroku fil milki, fil milik. bersama-sama dalam kepemilikan. Maksudnya gimana? Satu kambing ini milik lima orang. Saya, misalnya urunan dengan Rehan, dengan Fajar, dengan Hiskil, dengan Usama misalnya punya satu apa beli satu ekor kambing kambingnya siapa ini kambing kami berlima kemudian kita kurbankan untuk kami berlima boleh apa tidak yang ini yang nggak boleh ya yang ini yang tidak boleh kemudian yang kedua adalah atas At sheri ya menyertakan orang lain dalam pahala bagaimana seperti yang diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau punya satu ekor kambing beliau korbankan kemudian pahalanya beliau peruntukkan untuk beliau sendiri dan umat-umatnya yang belum menyebelih korban misal di sini nah ya, di sini misalnya Hiskil, nah ya, dia beli satu ekor kambing ya dia beli satu ekor kambing dia korbankan kambingnya milik siapa? Milik Hizkil. Dia korbankan, dia katakan ini fahalanya untuk saya dan teman-teman saya. Boleh apa tidak? Boleh ya. Jadi fahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Jadi yang tidak boleh itu gimana? Satu ekor kambing atau sepertujuhnya sapi dimiliki orang banyak ya, dimiliki orang banyak dalam korban itu itu yang tidak boleh Begitu ya jadi kalau orang misalnya 10 orang patungan ada bersirkah istirahat untuk beli satu ekor kambing korban jadinya apa itu nanti nah jadinya ini urunan beli apa beli daging. Ya. Nah, begitu juga eh, orang buahnya orang sa se RT 10 apa eh, 20 orang, 30 orang urunan beli satu ekor sapi untuk korban. Jadinya apa itu? Urunan beli dah, daging. Begitu ya. Lah terus bagaimana? Saya kan nggak mampu gitu kalau beli satu ekor kambing atau sepertujuh 7 eh, sapi, mungkin saya nggak mampu. Kalau belum mampu sekarang, uangnya ditabung dulu. Ya, uangnya ditabung dulu. Sampai tahun depan terkumpul bisa beli satu ekor kambing. Begitu ya. Nah, jadi nah, ibadah itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau solusi lain gimana? Misalnya solusi lain gimana? Nah, misalnya santri-santri uh, ini -santri pengen korban juga gimana caranya? Oke, okay. nah, kita urunan beli kambing. Sudah? Nah, setelah itu kambingnya diberikan kepada salah satu. Ini santri semua beli satu ekor kambing. Kambingnya diberikan kepada Allen. Allen ini kambingmu. Nah, Allen ini kambingmu. Nah, kemudian Allen korban. Dengan kambingnya siapa? Kambingnya namanya kambingnya siapa? Begitu? kambingnya Allen, nah, dia korban, kemudian pahalanya saya ini untuk saya dan untuk teman-teman saya. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi yang harus tahu apa namanya? Ketika kambing itu diberikan kepada Allen, ya, nah ini, nah yang sudah diberikan ini, antum nggak boleh ngatur, gitu ya? Antum nggak boleh ngatur. Apakah kambing ini nanti oleh Allen buat korban atau dijual lagi? Itu terserah dia nah, yang memberikan gak bisa membatasi. Ini tak berikan, tapi buat korban pahalanya buat kita ya. Berarti belum memberikan, berarti belum, belum memberikan, hemtum, nah, oke. Kemudian syarat yang berikutnya adalah hewan korban itu tidak cacat. Hewan korban itu tidak, tidak cacat. Baik baik. Eh, tidak cacat atau tidak sakit. Nah, tidak cacat atau tidak sakit. Kriteria cacat dan sakit. Nah, yang uh, menghalangi hewan bisa dijadikan untuk kurban adalah cacat atau sakit yang jelas. Seperti sabda Rasulullah sallallahu wasallam, <Sess> <Sess> la tajuzu fil adahi al-aura al-bayinu tidak mencukupi artinya tidak sah dalam kurban hewan yang buta sebelah yang buta sebelah yang jelas butanya tidak. tapi kalau cuma kambing itu atau sapi itu misalnya agak rabun kau tahu ya nah ketahuan nggak <guluh> matanya min gitu misalnya ya ada nggak kambing yang min matanya itu nggak tapi sampai yang matanya sebelah ini memang buta gitu ya apalagi buta dua-duanya ya dua buta dua-duanya begitu juga yang pincang ya begitu juga yang pincang dalam hati lain pincang yang sampai tidak bisa berjalan dengan hewan-hewan yang sehat ya dia kalau jalan bareng yang lain itu ketinggalan di belakang terus nah ini berarti sudah tidak boleh untuk untuk korban nggak boleh untuk korban. Tapi kalau hanya pincang tapi dia larinya masih kenceng, ya bisa bareng-bareng dengan yang lain itu masih bisa untuk untuk korban. Terus kemudian Walmariudah <tuk> albayyinumarolua yang sakit dan sakitnya jelas, sakitnya jelas misalnya sampai uh, apa kelihatan apa namanya nyetutur gitu kalau orang Jawa, ya sampai kelihatannya tutur, sampai kelihatan kurus. Nah itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Tapi, kalau sakitnya itu tidak diketahui, sakitnya di dalam begitu kita sembelih, kita potong. Wah, ternyata di dalam perutnya itu ada penyakit. Nah, itu termasuk jelas atau tidak enggak jelas. Tapi itu masih boleh untuk korban. Untuk termasuk Al-Ajadfa, yaitu hewan yang sudah sangat kurus. Nah, yang kurus sekali sampai dikatakan tidak ada sumsumnya karena saking apa? Saking kurusnya. Itu juga tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh adalah hewan yang apa namanya? Kalau itu betina, dia itu susunya sudah kering karena saking apa? Saking tuanya sudah tua sekali sampai susunya itu sampai sampai kering. Itu juga tidak boleh untuk untuk korban. <tuh> Lalu bagaimana apabila hewan itu cacat? atau sakit setelah Ditayin untuk kurban gimana saya sudah beli kambing saya katakan ini kambing untuk kurban ternyata selama menunggu hari kurban kambing saya ini sakit kambing saya ini sakit bagaimana ini hukumnya tetap bisa disembelih untuk kurban atau harus diganti yang sehat tetap bisa disembelih untuk kur korban tetap bisa disembelih untuk korban. Begitu juga misalnya waktu ini hewan sudah di, eh, apa, ditentukan untuk korban, ya misalnya kambing sudah ditentukan untuk korban, kemudian tiba-tiba cacat, ya setelah itu dia terjadi cacat misalnya eh, karena dia apa namanya beradu dengan kambing yang lain, eh, kemudian E, tanduknya patah misalnya itu juga masih bisa untuk korban jadi tidak harus diganti dengan yang yang baru. Bila cacatnya atau sakitnya itu terjadi setelah hewan itu ditentukan untuk untuk korban. Kemudian syarat yang berikutnya adalah waktu ya waktu menyembelihnya harus tepat pada waktu yang ditetapkan kapan itu waktunya menyembelih kurban adalah setelah sholat id ya setelah sholat id nah, setelah sholat id sampai sebelum matahari terbenam pada akhir hari tasyrik. berarti berapa hari waktunya menyembelih empat ya tanggal sepuluh ya yaum, yaumun nahar kemudian ditambah tiga hari tasyrik tiga hari tasyrik kapan akhirnya sebelum matahari terbenam pada hari tasyrik itu pada akhir hari tasyrik itu sehingga menyembelih setelah itu tidak boleh Begitu juga menyembelih sebelum waktunya juga tidak boleh Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hewan itu akan menjadi hewan apa? Laham satu kasatu lahmin ada Sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah, nah, saya sudah menyembelih hewan saya sebelum sholat karena apa? Karena saya pikir kalau habis sholat nanti akan banyak daging. Nah, maka saya cepatkan ini untuk makan keluarga saya. Nah, Rasulullah mengatakan satu kasatu lahmin. Nah, kambingmu jadi kambing daging, tidak jadi kambing korban. Lalu bagaimana? Misal terjadi nih, misalnya terjadi hewan sudah ditentukan untuk hewan kurban, nah, sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Waktunya menyembelih lepas, nah, waktunya disembelih lepas. Nah, seperti tahun kemarin kita itu mau sembelih sapi, lepas sapinya gitu. Tapi untung nggak nggak lama ya, nggak lama terus bisa apa dijinakkan lagi bisa disembelih Kalau seandainya misalnya waktu itu ya lepas sampai lewat hari Tashrik belum bisa disembelih bagaimana ya disembelih kapan bisa terpegang ya disembelih kapan bisa ter Terpegang disembelih dan masih sah sebagai korban, karena apa? Karena terlambatnya itu karena adanya uzur. Karena terlambatnya terjadi karena karena uzur. Tayyip, <coughs> masih ada beberapa masalah yang belum kita bahas, insya Allah kita lanjutkan pada kajian. besok atau lusa insyaallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh